Assalamualaikum. Hai Sobat Indonesia. Egi lagi berada di Cunda Resto yang lokasinya ada di timur kota Jogja. Tepatnya di Maguwo Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Cunda. Resto Cunda ala Santorini di Yunani ini openingnya di bulan Maret 2022. Buka jam 11 pagi, tutup jam 11 malam. Untuk reservasi bisa hubungi ke Instagram Cunda. Ada dua area di resto ini, indoor dan outdoor. Untuk outdoornya lebih baik datang sore hari aja, sebab kalau siang hari pastinya cukup panas. Yuk kita keliling. Bangunan ini didominasi warna putih dan biru, dan banyak spot-spot foto yang instagramable. Buat Egi, restoran Cunda ini unik, tapi nggak ramah untuk anak-anak dan manula, sebab bangunannya naik turun dan banyak anak tangga yang harus dilalui. Jadi kalau bawa balita harus selalu diawasi. Interiornya simple, suasananya nyaman. Dari lantai 2, kita bisa menikmati jalanan di depannya yang cukup ramai dengan kendaraan yang lalu lalang yang menghubungkan kota Jogja dan kota Solo. Yuk, kita naik lagi. Nah, ini area indoornya juga bernuansa putih biru dan kasirnya ada di sebelah kanan Egi. Lalu ini jalan keluar masuk pengunjung. Egi jadi ingat Taman Sari Jogja yang punya banyak pintu seperti ini. Sekarang Egi berada di parkiran. Parkirannya cukup luas. Ini ruangan indoornya. Untuk makanannya, Egi pesen bread garlic, french fries, potato wedges yang sambelnya enak banget. Untuk minumannya, jahe lemon madu. Totalnya Rp209.000. Ini dapur minumannya. Semua minuman diolah di sini. Egi turun tangga lagi nih. Bagi yang ingin sholat, di sini ada musola dan ini tempat wudunya. Dan ini toiletnya, cukup bersih. Dan ini dapurnya, semua makanan dimasak di sini.
Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Kalau suka, like, komen, dan subscribe ya. Tabe.